Welcome to Atlas Channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat first impression aku menggunakan skincare dari tadaaam, dari Hend. Jadi Hend ini masih satu PT dengan Karadensa. Karadensa itu sendiri adalah klinik kecantikan yang terdapat di Bandung. So, sebelum kalian nonton video ini, yuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, follow juga Instagram aku di @robiatuladawia. Nah, langsung aja kita ke videonya. Jadi skincare-nya aku memilih yang series Glowing. Aku mau cobain kayak gimana menggunakan produk dari Hend ini untuk pertama kalinya bikin kulit aku itu beneran glowing atau kayak gimana. So, yang pertama kita bahas dari segi packaging-nya. Nah, ini untuk cleansernya, ini untuk krimnya, dan ini untuk packaging serumnya. Jadi untuk packagingnya sendiri mah menurut aku biasa banget, layaknya seperti skincare biasa, tapi ini juga kayak apa ya, ringan banget gitu bentuknya. Terus plastiknya juga nggak terlalu yang bagus gitu, plastik yang biasa aja. Nah, langsung aja, ini yang pertama ada glowing cleanser. Jadi ini hasil muka aku setelah menggunakan glowing cleansernya. Ini muka aku ini cukup agak ketarik gitu sih, tapi mukaku jadi lebih kenyal juga. So far masih bagus sih. Oke, untuk tonernya sendiri baunya nggak terlalu menyengat, tapi tetap ada kayak bau alkoholnya karena di sini terdapat kandungan alkohol denat. Tonernya nggak terlalu yang membuat kulit kita panas atau yang kayak gimana, masih so far so good di muka aku. Serum glowingnya ini bentuknya kayak gini teksturnya. Jadi di kandungan glowing serumnya ini terdapat niacinamide atau vitamin B yang bagus meregenerasi kulit aku. So far ini aku menggunakannya masih oke aja sih, masih sedikit lembut. Krimnya di sini namanya Daily Glow Rose. Nah, aku senang banget sih sama bentuk skincare yang kayak gini. Nih, kayak bentuknya tuh nggak warna coklat gitu, jadi apa ya, kayak krim gini karena dia tuh bakal bagus diaplikasikan. So, kita aplikasikan aja ke muka aku. Nah, ini aku sudah ratakan si Daily Glow Rose-nya dan ini sih muka aku jadi glowing ya. Terus tadi aplikasikannya cepet, ada efek seperti kayak apa ya, kayak sejuk gitu di muka aku. Ya, kita cobain di tangan. Nah, ini exfoliatingnya bekerja dengan baik. Aku kan tadi udah aplikasiin ke tangan, dan ini lihat tangan aku. Ini dong sel-sel kulit matinya pada rontok tuh. Untuk packaging dari tiga krim ini, day cream, night cream, dan exfoliating cream, itu nggak ada bedanya. Jadi kalau misalkan digunakan harus benar-benar kita tuh teliti dan membacanya, karena nggak ada yang beda gitu dari segi packagingnya. Jadi harus hati-hati banget.
Oke, jadi tadi aku udah menggunakan rangkaian glowing series-nya dari Hend Glow. Dan untuk first impression aku menggunakan Hend Glow ini, aku suka dan bekerja dengan cukup banget di kulit aku, dari exfoliating cream, dari daily glow rose, terus sama tunernya, cleansernya bekerja dengan baik. Terus ini hasilnya, muka aku terlihat glowing kan dari sebelumnya. Di bagian tulang pipi, jidat, ini beneran glowing sih. Nah, untuk daily glow rose-nya aku suka, karena untuk semacam day cream tuh aku paling sukanya krim-krim yang seperti tadi, bukan kayak yang krim padat terus yang berwarna coklat atau kayak kuning gitu. Karena krim-krim yang seperti itu tuh yang membuat kulit aku tuh jadi aneh gitu loh. Nah, yang rangkaian daily glow rose itu ya, tadi terdapat SPF 30. Oke, segitu dulu aja video tentang review dan first impression aku menggunakan Hend Glow. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye!